Fredrik melaju ke semifinal mengalahkan atlet tuan rumah Basa Mawem. Sebelumnya ia melaju di lintasan A. Fredrik mencatatkan waktu 4,88 detik. Di semifinal, Fredrik berhadapan dengan atlet asal Iran. Fredrik unggul dengan catatan waktu 4,78 detik. Lebih baik dari saat di perempat final. Di final, Fredrik mengandaskan atlet Tiongkok dengan catatan waktu 4,75 detik. Dan dipastikan Fredrik bisa membawa pulang emas untuk Indonesia dari cabang olahraga panjat tebing. Kita akan mencoba menghubungi Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI, Yeni Wahid, untuk berbincang mengenai prestasi yang baru saja didapatkan Fredrik Leonardo yang dipastikan meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Kita akan sapa Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI, Yeni Wahid. Selamat petang, Mbak Yeni. Selamat petang, Mbak Yeni. Selamat petang. Mohon maaf, lagi pengalaman medali, jadi saya nggak bisa tahan, tapi mau naik. Saking terharunya, terima kasih untuk kalian semua. Akhirnya atlet kita berhasil meraih medali emas. Pertama untuk Indonesia dan untuk panjat tebing juga. Terima kasih atas semua dukungan yang selama ini. Sekarang Indonesia Raya akan diperdengarkan dan inilah hadiah dari panjat tebing untuk masyarakat Indonesia menjelang ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Mbak Yeni, ini adalah medali emas pertama bagi Indonesia, khususnya di cabur panjat tebing. Sempat jadi harapan besar, apa yang kemudian tadi sempat jadi kekhawatiran sebelumnya bagi Fredrik begitu, sampai akhirnya bisa mendapatkan emas? Ya, betul. Ini adalah medali pertama untuk Indonesia, dan memang Fredrik selama ini selalu menjadi andalan kita. Dia selama ini selalu konstan prestasinya, tidak pernah mengecewakan kita, tetapi tentu harapan kita kali ini adalah medali emas. Jadi memang harapannya sangat besar dan kebetulan lawannya juga sangat berat. Jadi ya buat kita tentu ini sudah di luar kemampuan teknis, ini sudah di luar kekuatan mental, tapi ini adalah salah satu adalah dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Jadi terima kasih banyak untuk dukungannya. Dukungan semua pihak selama ini. Mbak Yeni, kita juga semua berterima kasih atas kontribusi luar biasa dari Mbak Yeni, juga kawan-kawan dari Federasi Panjat Tebing Indonesia yang sudah all out luar biasa mendukung para atlet kita di sana, Mbak Yeni. Betul. Jadi bisa dilihat ya di belakang layar bagaimana suasana kemeriahannya seperti apa. Itulah. Ini sebentar lagi nih Cina yang akan naik ke podium dan sebentar lagi Indonesia yang akan lagu kebangsaan Indonesia Raya akan segera diperdengarkan, Mbak. Mbak Yeni, artinya target emas kita sudah terpenuhi ya, Mbak Yeni ya? Target emas kita alhamdulillah berhasil disumbangkan oleh cabur panjat tebing. Saya kebetulan pakai topi Dayak. Ini untuk menghormati asalnya Fredrik dari Kalimantan Barat. Ini adalah tentu kita sama-sama tahu topi pejuang ya. Ini topi warrior, saya bilang ke semua masyarakat panjat tebing. Untuk Fredrik dan keluarganya, kita sangat bangga sekali. Halo Fredrik. Bisa lihat di belakang ya, bisa dilihat
Bagaimana suasananya? Mbak Yeni, ini sedang dikumandangkan lagu Indonesia Raya di sana, Mbak Yeni. Sebentar lagi, Indonesia Raya, ayo kita sama-sama nyanyi. Mari kita sama-sama nyanyi. Ladies and gentlemen, if you can, please stand for the anthem of Indonesia. Ya, mari mas. Baik, kita akan dengarkan kumandang Indonesia Raya di venue Olimpiade Paris cabang olahraga panjat tebing. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih banyak sudah. Bisa dibayangkan yang teman-teman Indonesia, supporter Indonesia di sini semua menangis. Saking terharunya, semua supporter Indonesia di sini terharu dan ikut menyanyi. Gak bisa terbayangkan, Mbak, rasanya bisa memperdengarkan lagu Indonesia Raya di negeri orang. Ini sesuatu yang luar biasa sekali dan sudah lama jadi mimpi kita. Sudah lama kita berjuang, kita berharap bisa mendengarkan lagu Indonesia Raya dan bendera merah putih berkibar. Berkibar di Olimpiade dan akhirnya mimpi ini jadi kenyataan. Sungguh luar biasa sekali. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih dukungannya untuk masyarakat Indonesia. Kami cinta kalian semua, masyarakat Indonesia. Terima kasih atas semua dukungannya. Terima kasih. Terima kasih Fredrik banyak juara. Juga Mbak Yeni. Indonesia juara. Sudah mendukung Fredrik dan juga khususnya para kontingen Indonesia di cabur panjat tebing di sana. Terima kasih. Dan kalau kita lihat di sana supporter Indonesia luar biasa banyak ya Mbak Yeni ya? Pak Dubes. Ini semua ada Pak Dubes, ada Bu Dubes. Banyak sekali. Selamat Indonesia. Selamat untuk Indonesia. Mbak Yeni, boleh minta Pak Dubes untuk menyampaikan. Alhamdulillah. Sudah tebing mempersembahkan. Pas pertama yang lebih ada. Haris. Insya Allah. Pada semangat lagi untuk. Talent Indonesia muda untuk medali emas. Bila pertemuan panjat tebing untuk hari kemerdekaan Indonesia. Terima kasih Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Mbak Yeni Wahid. Itu luar biasa hadiah bagi kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Tadi kita sudah dengarkan siaran langsung dari venue olahraga panjat tebing di Paris yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia Yeni Wahid. Di sana juga ada Duta Besar Indonesia untuk Perancis yang juga tadi hadir di sana. Menonton langsung final panjat tebing yang tadi berhasil dimenangkan oleh Frederick.